subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Rahayu, salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara. Bertemu lagi dengan Pak Dewas Podo di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi arti mimpi makan. Ketika seseorang bermimpi makan, bermimpi tentang makanan, seringkali alur ceritanya berbeda-beda, tetapi kebanyakan akan berputar tentang mimpi makan nasi, mimpi makan daging, mimpi makan buah, mimpi makan sayur, dan juga mimpi-mimpi tentang makan yang mengalami perbedaan di dalam alur ceritanya. Misalkan mimpi makan sendirian atau mimpi ditemani oleh orang lain, arti dan maknanya berbeda-beda. Untuk itu, sisihkan sedikit waktu Anda. Simak terus video ini sampai selesai, supaya jika suatu saat Anda bermimpi tentang makan, Anda tidak akan salah memahami arti dan makna dari mimpi yang Anda alami. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu untuk menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama, mimpi makan sendirian. Di sini mengandung dua macam makna. Jika Anda bermimpi makan sendirian, tetapi ada orang-orang di sekitar Anda yang memperhatikan, ini merupakan mimpi pertanda Anda akan dijauhi oleh orang lain karena keegoisan Anda. Tetapi jika Anda bermimpi makan sendirian, tidak ada orang lain, Anda merasakan suatu kenikmatan, ini pertanda baik yang artinya Anda akan mendapatkan kesenangan dan juga kebahagiaan hidup. Lalu apa artinya ketika Anda bermimpi makan bersama dengan orang lain? Kalau Anda bermimpi makan bersama dengan orang yang Anda kenal, mungkin teman, keluarga, atau pasangan Anda, itu artinya Anda akan mendapatkan dukungan orang-orang yang hadir di dalam mimpi Anda tersebut. Tetapi jika Anda mimpi makan bersama dengan orang yang tidak Anda kenal, mungkin Anda mimpi makan bersama pembesar atau pejabat, orang-orang yang berkuasa, menteri, presiden, bupati, dan yang lain sebagainya, itu merupakan pertanda Anda akan mendapatkan kemudahan di dalam segala urusan. Lalu apa artinya ketika Anda bermimpi memakan nasi? Mimpi makan nasi, mimpi makan nasi putih, mimpi makan nasi kuning, mimpi makan nasi hajatan, atau mimpi makan nasi bungkus, artinya hampir sama saja. Akan ada peristiwa yang menyedihkan. Itu kalau Anda hanya mimpi makan nasi putih, tidak ada lauknya. Ketika Anda bermimpi makan nasi kuning, akan ada peristiwa yang menyedihkan, tetapi mimpi makan nasi kuning juga bisa berarti akan ada penurunan kesehatan yang Anda alami ataupun keluarga Anda. Lalu apa artinya ketika seseorang bermimpi makan daging? Mimpi makan daging secara umum merupakan pertanda baik akan mendapatkan keberuntungan dan juga rezeki. Daging apa saja, entah daging hewan jinak seperti sapi, ayam, kerbau, kambing, dan yang lain sebagainya, atau mungkin daging-daging hewan buas, harimau, singa, bahkan daging ular juga merupakan pertanda baik Anda akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki. Tetapi kalau Anda bermimpi makan daging babi, di sini ada dua macam pertanda. Kalau Anda seorang muslim, mimpi yang Anda alami makan daging babi merupakan pertanda Anda akan melanggar suatu peraturan yang ada di sekitar Anda. Tetapi kalau Anda non-muslim, beragama apapun, tidak memiliki pantangan untuk makan daging babi, ketika Anda mengalami mimpi makan daging babi, berarti Anda akan mendapatkan rezeki dan keberuntungan yang besar. Lalu selanjutnya,
mimpi makan buah-buahan. Mimpi makan buah-buahan pada umumnya merupakan pertanda baik. Kalau Anda mimpi makan buah apel, artinya Anda akan mendapatkan masa-masa indah di dalam kehidupan Anda. Yang mendambakan anak akan segera mendapatkan omongan. Bagi yang pengangguran akan mendapatkan pekerjaan. Apa yang menjadi keinginan Anda akan menjadi kenyataan. Kalau Anda bermimpi makan buah durian, ini juga pertanda yang sangat baik. Artinya Anda akan mendapatkan keberuntungan dan rezeki yang besar. Lalu apa artinya ketika seseorang bermimpi makan buah pisang? Ini juga pertanda baik. Anda yang mengalami mimpi ini akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidup. Mimpi makan buah pada intinya, jika buah yang Anda makan rasanya manis sesuai dengan yang seharusnya, itu merupakan pertanda baik. Anda akan mengalami kesenangan hidup, bisa mendapat rezeki, keberuntungan, ataupun keberkahan yang lain. Tetapi jika di mimpi tersebut Anda makan buah apapun dari jenis apapun, rasanya kecut, pahit, masam, dan yang lain sebagainya, itu artinya Anda akan mengalami suatu kekecewaan atau peristiwa yang menyedihkan. Lalu apa arti makan sayur, entah itu bayam, kangkung, dan yang lain sebagainya? Kalau Anda bermimpi makan sayur, jika di mimpi itu Anda merasakan suatu kenikmatan, itu artinya bagi yang sedang sakit akan segera sembuh dari sakitnya. Bagi yang mengalami masalah akan segera mendapatkan solusi. Lalu apa artinya ketika seseorang bermimpi banyak makanan di depannya, entah kue, buah, dan yang lain sebagainya, tetapi orang yang mengalami mimpi tersebut tidak berselera makan? Mimpi ini merupakan suatu pertanda orang yang mengalami mimpi itu akan menurun kesehatannya, berpotensi akan sakit. Lalu apakah artinya ketika Anda bermimpi menyimpan makanan? Mimpi ini merupakan pertanda Anda merasa khawatir tentang kepercayaan Anda kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda. Lalu apa arti mimpi makan makanan basi? Jika Anda hanya melihat makanan basi, itu artinya Anda perlu mengerim pengeluaran keuangan Anda. Anda harus lebih irit. Tetapi kalau Anda di mimpi itu sampai memakan makanan basi, di sini ada dua makna. Bisa menjadi pertanda Anda akan sakit, tetapi juga bisa sebaliknya, Anda akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Lalu selanjutnya, apa artinya ketika Anda bermimpi makan makanan dari sebuah hajatan? Ini pertanda yang kurang baik, yang artinya akan ada peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa menyedihkan ini bisa berkaitan dengan Anda, dengan keluarga Anda, dengan teman Anda, ataupun peristiwa menyedihkan yang berkaitan dengan tetangga-tetangga Anda. Itulah tadi beberapa arti mimpi tentang makan. Masih banyak alur cerita dan jenis mimpi tentang makan atau makanan, tetapi tidak mungkin semuanya kita bahas dalam video ini. Untuk teman-teman yang masih belum menemukan jawaban dari pertanyaannya, silakan dituliskan di kolom komentar supaya kita bisa membahasnya bersama-sama. Cukup sekian, mohon maaf jika ada silap kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan Senusantara.